Ngapain sih? Buka DM Instagram isinya Brio Biru. Buka TikTok FYP Brio Biru lagi. Kemarin kan video Brio Biru udah. Brio Biru berulah. Aduh, ini enggak ngerti, makin jauh aja gitu. Gini, sebenarnya tujuannya abang-abang Brio Biru itu kan bagus. Barang yang subsidi ya dipakai sama orang yang seharusnya gitu. Terus maksud dia, orang-orang yang pakai solar, yang dia maksud mungkin Pajero Fortuner, harusnya gak pakai subsidi gitu kali. Ya kalau aku mah, kalau yang diesel mah pakainya Madex ya, soalnya kan garansi. Cuman ya udah loh, lebih ke kesadaran diri masing-masing aja. Salahnya abang ini karena dia senggolnya di TikTok FYP, jadi semua orang gampang tersinggung. Daripada pada panas tersinggungan, push like aja, enjoy, lanjut aja videonya. Let's go. Gimana ya ngomongnya? Mending beli ya bang, beli pakai data udah nih. Gak ikhlas ngasih nih wah. Nyari jawabannya kan udah susah ya. Password wifi adalah 10 digit pertama dari jawabannya. Berarti kan jawabannya banyak tuh. Udah mending gak usah berharap. Apa ya guys ya? Oh silakan dihitung ya. Gue yakin kan kalian pada pintar-pintar hitung dong. Tolong dong password wifi nya ya apa nih? 10 digit pertama. Wahana seru deket BSD cek. Jadi kita tinggal naik pesawat aja ke Jerman kurang lebih 15 jam. Santai banget loh bang ini ngomong. Coba ulang. Wahana seru deket BSD cek. Jadi kita tinggal naik pesawat aja ke Jerman. Naik pesawat, oke. Tidak semua yang naik pesawat itu jauh. Bener, ada 45 menit setengah jam nyampe. Ya. Kurang lebih 15. 15 jam itu bukan perjalanan yang dekat. Jam. Nah ini jaraknya kalau dari BSD ya kayak 11.000 km sih. Dan ini tinggal search aja sama Rado Ban ya dari sini. 1 km ya kalau cuma beli rokok bolak-balik jalan kaki capek. Di saat Adam kesepian, Allah mengirimkan dia satu wanita, bukan 10. Dan Hawa tidak punya sahabat laki-laki. Kenapa ada adik Sanmurian bocil-bocil begini pada pinter-pinter pasan dari... Dia cuma temen aku doang kok, lagian aku kenal dia lebih dulu daripada kamu. Itu tuh statement yang susah untuk diterima loh. Ya kalau kenalnya lebih dulu dari gue, kenapa? Berantem yuk. Diajak keluar sama Besti, katanya mau hirup udara seger dan dinginin kepala. Aku waktu itu bercandaan cowok yang aku bilang, ya cewek-cewek cakep. Pada bego-bego yo. Bercandaan aja gitu. Jangan dibuktiin gitu loh. Jangan dibuktiin loh. Pemikiran gue ya, lu punya duit, lu udah ngerasa. Menurut gue enggak net. Kenet, berarti gak bisa nego ya. Ibaratnya ya, gue gak bermateri. Lawan orang yang punya ikan pari, gue bisa menang. Soal parkiran. Soal parkiran. Udah tenang, gak usah mikirin cuan sama gue. Baik. Asik banget cuan sama maknya sih. Banget nih semester tanah nih yang komen banget lu semua. Kalau gue ya, gue nggak tahu ya, gue ngerasa ngelihat abang-abangan nih apa siapapun lah remaja gitu cowok yang lu masih bisa deket sama nyokap tuh rasanya tuh apa ya, iri aja gitu loh Rok. Bisa-bisanya bercandanya aneh-aneh aja. Serem banget omongannya Brio Biru. Nah, udah bang. Bang. Sejauh ini paling jauh, ini kejauhan. Kukira tuh Brio Biru itu kan kemarin sempat jadi main tem tuh. Udah 3 hari apa 4 harian tuh. Masih rame aja sampai sekarang, malah makin jauh. Sampai jet pribadi turun tangan. Ini masa jet pribadi pakai solar. Udah sampe yang biru yang ini nih, yang biru putih ini agak bahaya nih. Info lengkap alamat user Brio Biru. Lah. Sejak kapan bensin Brio pakai solar? Remonya pas juga gak dikasih tahu sama yang punya. Guys, stop.
absurd banget, ada yang gaji 20 juta HP-nya Redmi, santai-santai aja. Yang gaji 3 juta maksudnya jelas 12 sampai. Iya. Ya mungkin kebutuhan orang mah beda-beda gitu. Positive thinking aja deh. Apa sih filter TikTok ini, gak ada yang jelas kok. Satu jadi pocong, satu mukanya bengkak. Dokter bilang minum obat ya jam 10-an. Gue sih yakin lah mereka tuh pada bercanda kali ini. Tapi salut loh, mereka tuh ya walaupun terdengar agak kurang kerjaan nih pada tapi mereka kan mikirin cuy konsepnya. Bentar, cewek pada berlomba-lomba biar dapat bunga biar cepet ketularan. Ngapa cowok pada lari dari kenyataan? Udah gak apa-apa ngap, kalau emang udah waktunya nikah mah nikah-nikah aja. Giliran urusan yang malam aja, aku mau main. Saya mau main juga. Teori cewek TikTok berulah lagi di bulan Juni. Kan lagi rame tuh kasus selingkuhnya cewek si Syahnas, gue gak tau siapa. Syahnas selingkuh. Selagi yang selingkuh itu wanita sih gak apa-apa sih. Karena udah muak banget gak sih kalau cowok kali-kali mengeluarkan inovasi baru. Ini yang buat kok. Inovasi itu menciptakan sesuatu yang baru, betul yang baru. Tapi kan inovasi itu kan cenderung dengan sesuatu yang baik gitu loh. Kalau menurut lo perselingkuhan cowok itu bukan hal yang baik, kenapa harus ada inovasi barunya? Kontennya bisa ngetik kali, nggak ada tanda koma, tanda titik. Bingung gue bacanya. Intinya cewek nggak mau disalahin kalau selingkuh. Ada lagi nih satu teori cewek TikTok. Laki-laki selingkuh karena nafsu, wanita selingkuh karena ada yang kurang dari pasangannya. Cowok selingkuh karena nafsu, wanita selingkuh. Gimana sih ceritanya? Begitulah tabiat cewek TikTok. Kalau cewek yang selingkuh nggak mau disalahin, pasti menyalahkan pasangannya. Victim blaming. Sudah gue bilang dari awal, selingkuh ya selingkuh aja bos. Ya bener, selingkuh mah selingkuh aja bos. Mau cowok mau cewek. Nggak mandang gender. Giliran kemarin, Virgon, Reza Arab dibilang selingkuh. Kowar-kowar cewek TikTok bejibun dimana-mana IVP. Mana sekarang giliran si Syahnas ini selingkuh? Nggak ada ngomong apa-apa, diem dong, kicep. Malah masih pada belain Syahnas. Begitulah tabiat cewek TikTok. Kalau udah selingkuh saling melindungi pelaku satu sama lain. Lihat aja bentar lagi juga gue dimasukin lagi ke Twitter. Dibilangnya gue pemuji wanita, misogini. Nanti sampai ada yang masuk ke padahal yang gue omongin adalah fakta. Ya kalau di sini nggak ada komentar cewek sih fakta harusnya. Coba kalian menemukan komentar cewek. Gak ada anjing. Lu kok hilang? Hati-hati kalau naik Grab sekarang. Jadi apa? Jadi cikgu saya bang, bang, abang. Eh bang, eh. Eh bukannya hati-hati nih. Kalau itu tuh sabuk pengaman itu tuh nggak usah lo pakai. Dia nggak bingung belakang. Lagi lu udah pakai lo nih. Oh belum, ini emang punya yang depan. Ini cewek nih suka kayak gini cok. Play victim. 10.000, 20.000, 75.000, 82.000, 55.000, 55.000, 55.000, 55.000, 55.000, 55.000, 55.000, 55.000, 55.000, 55.000. Apa nih joki tugas? iPhone 14 Pro. Ya serba salah ya, mau revision juga memang begitu. Itu tuh di folder laptop lu pasti udah revisi satu. Ya Allah revisi, udah lagi ya Allah, jangan revisi terus. Allahu Akbar, revisi mulu.
anak kelahiran 2000 sampai 2003. Lulus sekolah langsung kerja. Punya gak apa-apa lah, nikmatin aja lu fase-fase lu tuh, depresi-depresi lu tuh. Sudah kebun di dalam.